Kerajaan Marusuk adalah salah satu kerajaan yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada pertengahan abad ke-15, tepatnya sekitar tahun 1463 Masehi. Dikisahkan dalam Lontara, bahwa setelah keturunan Lagaligo telah habis kembali ke Botinglangi, maka terjadilah kekosongan kepemimpinan di daerah Sulawesi Selatan, dan menyebabkan kekacauan selama 7 pariyama lamanya. Kekacauan tersebut dikenal sebagai masa Sianre Juku atau Sianre Bale. Terjadi hukum rimba, di mana yang kuat mengalahkan yang lemah. Ibarat, ikan besar memangsa ikan yang lebih kecil. Keadaan yang serba kacau tersebut membuat masyarakat hidup secara berkelompok dan terpisah-pisah. Masing-masing kelompok berusaha untuk menjaga komunitas kelompoknya dari gangguan kelompok lainnya. Para kelompok-kelompok masyarakat ini sebenarnya sudah sangat jenuh dengan pertikaian-pertikaian yang kerap terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, mereka kerap berdoa dan berharap kepada Yang Maha Kuasa, suatu saat nanti dikirimkan seorang pemimpin yang mampu menyatukan mereka dan membawa mereka ke kehidupan yang lebih bermartabat. Di tengah keputusasaan tersebut, hujan dan badai yang disertai angin dan petir melanda daerah Maros dan berlangsung selama 7 hari 7 malam lamanya. Ketika hujan badai dan petir mereda, tiba-tiba nampaklah sebuah rumah panggung berdiri dengan kokoh pada suatu tempat di daerah Pakere. Tidak ada seorang pun tahu siapa dan kapan rumah ini dibangun. Tiba-tiba saja ada di sana. Pada bagian tangga rumah tersebut, nampaklah seorang pria yang gagah dan tampak berwibawa. Pria ini duduk dengan memakai pakaian yang terlihat mewah, sebagai tanda bahwa dia bukanlah orang biasa. Dan mereka yakin bahwa sosok pria ini adalah seorang Tumanurung, yang sengaja diutus oleh Yang Maha Kuasa, sebagai jawaban dari doa mereka. Berita tentang kehadiran sosok Tumanurung ini, kemudian tersebar ke seluruh penjuru Maros. Maka, ramailah orang-orang datang ke tempat tersebut. Mereka kemudian sepakat dan meminta kesediaan Tumanurung ini untuk dijadikan sebagai raja yang dapat mempersatukan dan memimpin mereka ke kehidupan yang adil, makmur, aman dan sentosa. Akhirnya, terjadilah kesepakatan antara orang-orang Maros dengan Tumanurung ini dengan mengangkatnya menjadi Karaeng Marusu pertama dengan gelar Karaeng Loweri Pakerek. Pada masa pemerintahan Karaeng Loweri Pakerek ini, kehidupan rakyat Marusuk berangsur-angsur mulai membaik. Baik itu dari segi sosial, ekonomi dan politik kerajaan. Rakyat pun hidup rukun, aman dan sejahtera. Di dalam Lontara, Paturiolo Wangari Marusu, dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Karaeng Loweri Pakere, kerajaan Marusu hidup rukun berdampingan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Di antaranya adalah kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. Perdamaian tersebut ditandai dengan perjanjian antara Karaeng Loweri Pakerek sebagai Karaeng Marusuk
Laulio Botee Raja Bone, dan Karaeng Tumapakrisi, Kalonga Raja Goa.